Kapolres Batubara KBP Ikwan Lubis mengapresiasi bakti sosial yang dilakukan oleh Polsek Indrapura yang bekerja sama dengan Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ Kecamatan Air Putih dan KSJ Batubara di Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Adapun baksos yang dilakukan oleh Polsek Indrapura dan KSJ adalah menggelar khitanan massal kepada sebanyak 86 orang anak yang kurang mampu. Dalam kesempatan ini, Kapolres Batubara KBP Ikwan Lubis sekaligus memberikan bingkisan sembako dan uang penali kasih dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra kepada puluhan anak yatim dan warga yang kurang mampu. Kabupaten Batubara serta KSJ Kecamatan Air Putih, sama juga dari Dewan DPR Citra hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan dan masal ya, yang dilakukan oleh KSJ Kecamatan Air Putih dan KSJ Kabupaten Batubara. Hal ini adalah menjelang bulan suci Ramadan. Kegiatan ini sangat baik sekali untuk membantu kaum-kaum duafa dan anak yatim di wilayah ini yang tadinya rencananya 50 orang hingga sekarang menjadi 86 orang. Ini dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Air Putih ini, mudah-mudahan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat meringankan beban para anak yatim dan kaum duafa. Sakit kali yo. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.